Kerajaan telah menyediakan draft undang-undang RUU Akta Pembiayaan Dana Politik dan ketika ini ke arah peringkat libat urus dengan pemegang taruh. Dan seperti apa yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang sebelum ini, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang menyatakan bahawa perbincangan sebenarnya telah dilakukan bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, dan juga Peguam Negara sebanyak dua kali berhubung usaha untuk melakukan RUU berkenaan. Dan jelasnya, undang-undang yang bakal dibuat perlu lebih komprehensif, menyeluruh serta memenuhi citarasa semua pihak di negara ini. Bagi bercakap berkaitan dengan perkara ini, untuk kita melihat kepada apakah yang sepatutnya diperkenalkan dalam RUU ini nanti. Bersama-sama saya menerusi Skype, Jufitri Johar, Presiden MBM ketika ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam, Cik Ehsan. Ya, pertama sekali untuk kita melihat kepada ia melibatkan penglibatan dan juga pandangan semua pihak berkepentingan bagi memastikan mekanisme dan juga pelaksanaan yang berkesan selain memfokuskan kepada aspek kawal seliaan, sumbangan politik dengan prinsip keterbukaan dan juga accountability. Bagaimana perkara ini dapat direalisasikan untuk melihat kepada apa yang akan dihasilkan menerusi RUU undang-undang ini nanti dapat memenuhi aspirasi dan juga melengkapkan mungkin antara keterbukaan yang lebih jelas berkaitan dengan dana politik ini? Ya, terima kasih Ehsan dan rakan-rakan penonton sekalian. Sebenarnya jawatan kuasa konsultatif nasional mengenai pembiayaan politik telah pun diwujudkan pada tahun 2015 oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bertujuan untuk meregulasi sebarang bentuk derma dan pembiayaan dan pembelajaran politik agar segala urusan berkaitan dengan pendermaan dan pembelanjaan politik dikawal selia bagi mengelakkan salah guna kuasa, bagi mengelakkan perbuatan rasuah yang berlaku dalam politik. Dan kita tahu bahawa rasuah dalam politik adalah ibu kepada segala rasuah. Sebab itu jawatan kuasa ini telah diwujudkan lama 2015 dan telah menghasilkan satu cadangan yang komprehensif dan telah mengambil kira beberapa pandangan seperti parti-parti politik, kemudian kajian-kajian kes berkenaan dana ataupun akta pembiayaan politik daripada luar negara seperti daripada Kanada, Mexico dan sebagainya. Dan kemudian turut dilibatkan pemimpin-pemimpin gerakan masyarakat madani untuk memberikan input semenjak tahun 2015. Dan syur ini sebenarnya telah pun dicadangkan sebanyak 32 syur ya, pada tahun 2016 setelah setahun diberikan mandat untuk melakukan sesi konsultasi, kajian dan mengambil pandangan beberapa pemegang-pemegang taruh dan berkaitan. Dan sudah tentu laporan tersebut yang akhirnya membuahkan satu cadangan, iaitu untuk diadakan satu RUU Akta Derma Politik bagi meregulasi segala pendermaan dan juga pembiayaan dana politik. Dan dicadangkan supaya RUU tersebut adalah berlandaskan beberapa prinsip-prinsip yang penting. Yang pertama sekali sudah tentu keluhuran undang-undang, meningkatkan penyertaan masyarakat seperti yang disebutkan tadi, memerlukan lebih banyak lagi feedback walaupun telah pun ada syurnya, masih lagi diperlukan maklum balas supaya kita boleh menutup lompang-lompang yang ada. Kemudian prinsip yang ketiga berasaskan pelindungan hak awam. Yang keempat berteraskan ketelusan. Yang kelima accountability dan integrity. Dan yang terakhir yang penting adalah akta ini bertujuan untuk memberikan persaingan politik yang sihat dan padang yang sama rata kepada semua pihak yang bertanding dalam pilihan raya. Dan juga Jufitri, bagaimana perkara ini perlu disegerakan terutamanya menjelang PRU ke-15? Ya, sebenarnya dalam syur laporan jawatan kuasa konsultatif nasional mengenai pembiayaan politik yang saya sebahagian daripada komiti ini, sebenarnya cadangan-cadangan sudah pun lama telah disyurkan dan dicadangkan. Tinggal lagi adalah keazaman politik dan kita ucap tahniahlah kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang kerana mengambil cakna terhadap isu ini. Sepatutnya draft undang-undang RUU ini sepatutnya kami difahamkan akan dibentangkan akhir 2019. Tetapi disebabkan pertukaran kerajaan, maka RUU yang penting ini yang sepatutnya targetnya untuk dilaksanakan secara penuh pada PRU 15 nampaknya tertunda. Namun kerana adanya saya difahamkan persefahaman politik di antara pihak kerajaan
dan juga Pakatan Harapan yang mana memfokuskan pada transformasi pentadbiran. Jadi RUU ini dianggap sebagai salah satu keutamaan untuk membendung rasuah dan dalam masa yang sama untuk mentransformasikan pentadbiran sekaligus memberikan peluang politik ataupun level of playing field yang sama dengan izin kepada semua parti politik. Jadi antara perkara yang juga yang menarik dicadangkan dalam 32 syur ini adalah antaranya selain daripada meregulasi akta meregulasi penerimaan dan pembiayaan politik dan bahkan pembelanjaan politik turut dicadangkan supaya diberikan state funding dengan izin iaitu dana daripada kerajaan untuk kepada semua ahli-ahli politik supaya mereka boleh berkhidmat dan juga menjalankan melaksanakan tugasan politik mereka dengan berkesan kepada rakyat. Dan juga Jufitri, bagaimana RUU ini nanti dapat menjamin kepada sebuah ataupun satu landscape politik yang lebih telus, terbuka, baik dan punya prinsip yang lebih jelas? Ya, dia terkandung dalam 32 syur yang telah dicadangkan oleh Jawatan Kuasa Konsultasi Nasional mengenai pembiayaan politik dan saya yakin seperti kata menteri dia beliau akan mengadakan lebih banyak konsultasi untuk menambah baik lagi kepada syur-syur yang sedia ada kerana ia juga perlu mengikut peredaran masa dan memberikan keadilan kepada semua parti-parti politik yang bertanding. Justru itu saya melihat antara 32 syur ini yang boleh menjamin kepada pelaksanaan yang efektif dan komprehensif bahkan holistik adalah sebagai contoh akan diwujudkan jawatan kuasa tetap di parlimen mengenai pembiayaan politik. Juga disyorkan dalam syur oleh Jawatan Kuasa Konsultasi Nasional ini adalah supaya diwujudkan satu pejabat yang dinamakan Pejabat Pengawal Sumbangan dan Pembelajaran Politik diwujudkan untuk meregulasi sebarang pendermaan, pembiayaan dan pembelajaran politik agar dibuat secara telus dan terang. Bahkan dalam syur ini juga dicadangkan supaya penderma kepada sesuatu pihak sama ada individu politik ataupun parti politik, mereka dilindungi. Kerana kita tahu bahawa apabila penyumbang politik yang memberikan sumbangan secara telus kepada kepada pihak-pihak parti politik tertentu ataupun ahli-ahli politik tertentu, sudah tentu mereka akan dikira sebagai dicop orang yang menyokong. Dia akan memberikan kesan sebagai contoh apabila mereka mereka mahu melakukan aktiviti harian mereka yang seterusnya. Dan satu lagi kalau boleh saya kongsi saudara Ehsan antara cadangan yang penting juga dicadangkan dalam syur ini adalah supaya seperti yang saya sebutkan tadi bahawa disyurkan segala sumbangan yang kurang daripada RM3,000 tidak perlu diisytiharkan tetapi pembelanjaan ataupun pendermaan yang lebih daripada RM3,000 mesti diisytiharkan. Kalau tidak diisytiharkan akan dirampas oleh pihak kerajaan.